lama lagi. Morning. Pagi. Aduh, 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 kenapa nih? Hell. Rasa tinggi turun. Pagi sarapan coklat. Dari kamu loh coklatnya. Kita enggak punya makanan. Jadi kita lapar. Pagi pagi makan es. Ini apa sih maksudnya? Kamu pengen bohong. Pasti kamu pengen. Gak boleh, Ayana gak boleh. Enggak, aku gak liat. Gak keliatan. Yang gak bisa dipatahkan. Ini namanya sisir alam. Dasar bocah. Enggak, kita cuma beda setahun doang. Oh iya, lupa. Enak aja. Tapi kelakuannya kayak beda 10 tahun. Eh, berarti tante. Jadi yang tua siapa ya? Ya, tai lalat. Tai lalat. Lihat, lihat semuanya, lihat. Aku menemukan tai lalat di sini. Komen, Kak. Aduh, camat ya. Lu mau sambal. Iya, hari ini. Hey, WhatsApp kita kayak baru. Pangkat 3 International Family Day. Kalau ngomong pakai itu deh, pakai peredam deh. Yang kayak buat rekaman. Bisa dari kemana cincin ini lu kayak tekanan cabe. Dari kemana sama cowoknya? Kan lu ganti geng namanya. Ini gua kasih yang paling bagus, mau enggak? Nama geng tempurung kelapa. Kelapa. Kenapa? Yang lucu mah yang tahu cuma lu doang. Hari pertama udah selesai satu. Iya betul. Sekarang siap, lagi mau latihan dulu buat show 2. Sarapan dulu, lagi masih pada bobo, nanti dia bangunin ya. Ngumpul. Baby mau masuk tapi kita nggak bukain. Deket kan? Tapi nggak boleh ngomong, nggak dikasih. Tapi nggak boleh ngomong sampai nanti. Teater. Janji dong. Sampai teater. Janji dulu, janji dulu. Janji. Jangan berisik ya. Gue ya, gue kan yang punya biskuit. Ayo, ya udah. Lanjut. Nggak boleh ketahuan juga ya. Harus di cuman jangan berdua. Ini juga nih. Ini juga nih berisik nih. Pertama kali. Tapi kamu nggak boleh ngajak mereka ngomong. Sampai hotel, sampai pulang teater berisik mulu nih di jalan. Jadi kita coba aja. Iya, ada iklannya tadi. Ya udah. Nih. Apa kita beli aja? Ayo, ayo. Udah mulai nggak ngomong ya. Korek sama dia. Sudah sate. Ngapain sih? Ini hari pertama dia pakai sendok. Jadi tukang ledeng gitu. Hari kedua dia pakai tusuk sate. Jijik banget gua. Yoi, joget dulu dong. Enggak mau. Dia enggak joget deh. Ngapain sih lo?
ketawa setengah jam gara-gara lucu. Lucu tau. Kan dibilang jam 8.45 di lobi hotel. Kenapa baru mandi? Aku udah mandi, tinggal ngeringin rambut. Ngeringin rambut di sini. Mau radio sama Kak Veranda sama belum make up. Aku bawa tapi nih make upnya nih belum make up karena bangunnya kesiangan. Luar biasa. Tanya lagi. Tambah sehat, perform biar gan batik udah say. Sayu lagi di Surabaya ini berkuat. Kamu lihat. Jadi sini untuk jadi marketing kita harinya tuh selalu seru gitu. Orang. Sampai apa namanya? Ngelihat banget usaha-usaha tim J di sini gitu maksudnya. Apa namanya? Kayak kita juga ngadaptasi sama fans yang di sini. Ternyata apa namanya? Mereka welcome banget. Kita seneng banget jadi di sini. Yeay. Ada foto-foto nih, minta foto-foto nih. Foto dulu kayak gini. Apa gayanya apa? Mau. Ini aja udah ketawa lu, enggak malu dia udah ketawa. Digelapin.